kahwin ni semua benda yang serius. Lagipun kita kan dah makin tua. Zura dah ada calon ke? Dah. Ya Allah Zura. Saya bersalah kerana saya terlalu percayakan pelabur saya. Saya tak tahu mereka tu ada niat yang tak baik pada Kak Zura. Apa sebenarnya berlaku ni? Tunjukkan akhlak yang baik pada dia. Berdakwah ni dia bukan bercakap saja. Perangai itu paling penting. Saya boleh buat polis report, awak tahu tak? Tapi sebelum tu saya harap awak dengar dulu penjelasan saya. Menatap dalam kalam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok kau tahukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersujud. Dah lama dah kat tunggu kat bawah, tak turun-turun. Masih berkarya rupanya. Dah laju lah pergi bandar, tunggu apa lagi? Akak pergi panaskan enjin dulu, nanti Zura turun. Ya? Cepat sikit. Nampaknya handphone dah buatkan manusia tak peka dengan keindahan ciptaan Tuhan, kan? Zura tengah balas mesej ni, Kak. Dia cakap dia nak datang masa majlis angkat nikah Zura minggu depan. Dia kata apa tau? Dia kata, kenapa tiba-tiba nak nikah mengejut? Sakit jantung aku. Zura? Zura nak angkat nikah terus ke? Tak nak bertunang ataupun kenal bakal suami dulu? Kak, Zura anggap perkahwinan Zura ni sebagai satu dakwah. Lagi satu, lagi cepat kita adakan majlis, lagi cepat dia akan belajar tentang Islam. Yelah, sekurang-kurangnya kenalah bakal suami dulu. Hati Zura dah tenang, Kak. Dah reda. Sebab Allah yang bagi jawapan kepada Zura. Mungkin itu adalah pilihan yang terbaik untuk Zura. Zura ingat Zura kenal bakal suami Zura tu masa angkat nikah nanti je lah, Kak. Dalam Islam, reda tak semestinya tak kenal pasangan langsung. Sebab itu Islam menggalakkan pertunangan. Supaya suami dan isteri dapat kenal pasangan masing-masing. Tapi kalau itu keputusan Zura, akak ikut aja. Akak akan doakan yang terbaik untuk Zura. Setiap orang ada cara tersendiri. Yang penting, kita tak melanggar syariat. Azman, saya tak dapat bagi jawapan lagi pada awak. Astaghfirullahalazim. Apa dah jadi dengan aku ni?
Kenapa Alan? Dia tak sesuai dengan kau, Fazura. Dan apa gunanya aku nak berubah baik kalau dia tolak aku? Apa yang ia buat ni tak masuk akal. Alan, ada ibu bapa lapor polis supaya anak yang jahat masuk penjara. Bukan kerana benci, tapi kerana mereka mahu anak itu berubah jadi baik. Ia ingat budak perempuan Melayu tu baik sangat dah. Boleh ubah diri Alan? Oh no, ye. Manusia bukan malaikat lah. Entah-entah, budak perempuan tu hanya pura-pura baik je dengan Ye sebab nakkan harta kita. Alan, Ye tak akan sebut lagi siapa perempuan tu. Tapi Ye yakin dia baik orangnya. Dia sendiri boleh terima Alan tanpa dia nak kenali Alan siapa. Alan, kau sayangkan Ye kan? Kalau dengan cara inilah untuk yakinkan Yeye, teruskan je lah. Yeye tetap dengan keputusan ini, Alan. Alan akan tahu kebaikannya nanti. Mujur Pak Imam telefon aku tadi. Kalau tak, mesti syaitan masuk lagi dalam hati aku. Aku berubah bukan kerana Fazura, tapi kerana Allah SWT. Ya, aku tu dah gila lah, Man. Dia beritahu, suruh aku kahwin dengan budak Melayu. Eloklah tu. Kau tak payah cari calon istri kau. Dia pun dah tua. Kau nak minum? Tak nak. Man, kau je lah ganti tempat aku. Kau kahwinlah dengan budak tu. Weh, kau jangan buat hal, Alan. Jangan main-main. Aku dengar perempuan tu baik. Kau tahu siapa? Nak siapa, tapi dah cakap dah perempuan tu baik, baiklah orangnya. Lagipun perempuan tu dah terima kau sebagai suami. Ni, lagi satu. Ia suruh aku belajar Islam dengan kau. Kau dah bersedia ke? Dah habis tu? Minggu depan dah akad nikah dah. Gila kau. Aku takut masuk Islam ni bukan apa, Man. Aku sunat. Kau ni jangan mengarut, Alan. Esok petang aku bawa kau pergi Pekim. Lah, pasal sunat tu kau jangan risau. Benda tu untuk cuci kotoran. Lagipun sunat ni sakit dia sikit je. Macam ia semut macam tu je. Bukan sebab sakit tu, Man. Aku dah besar panjang ni, aku malu lah. Boleh ke kahwin dengan orang yang tak kenal? Dia beri pasal aku terpaksa. Nah, nanti bila kau kenal dia tu, mesti kau suka punya. Itu aku nampak boleh bawa kau, bimbing kau ke jalan yang baik. Ya, cara kau cakap ni macam kau kenal je siapa perempuan. Takdelah, aku cakap berdasarkan firasat aku je, itu je. Betul dia kau tak minum? Cepat. Enggak.
Ni, Man, kau ganti dah tempat aku, kau kahwinlah dengan budak tu. Azman, saya telah mendapat jawapan selepas sebulan istikharah. Kita tiada jodoh. Yang ke? Ellen baru jelpah balik. Angkat yang sah. Saya tak tahu apa-apa pasal macam isteri dia. Esok insyaAllah saya akan buat dia pergi mungkin. Sebenarnya mak awak tu kan masih belum sihat lagi. Dia tu sebenarnya teringatkan awak. Dah banyak kali saya dengar disebut-sebut nama awak. Lagipun dia masih lagi dihantui dengan kejadian masa lalu tu. Itulah awak kena sabarlah sikit. Semua ni adalah disebabkan mendiang papa saya. Kalau papa tak pukul mama dulu, mama takkan jadi macam ni. Saya dah tak ada siapa-siapa dah sekarang ni selain mama. Tapi mama dia langsung tak ingat saya. Sabarlah, Jin. Awak sepatutnya beri sokong yang tak berbelah bagi dengan mak awak. Lagi satu saya minta. Tak salah nak mengajuk-mengajuk nak buang-buang dia lagi. Oh ya, saya ada satu berita yang baik untuk awak. Tentang mama? Ya. Dia sekarang dah tak nak cuba nak bunuh diri lagi. Malah sekarang ni dah cuba berkawan dengan semua orang dekat sini. Saya rasa inilah saat-saat yang awak paling tunggu selama ini. Baguslah. Allah bakal pengantin ni, dia nak kahwin, kita pula yang beri dia. Cepatlah pilih baju. Akak pilihlah. Zura ikut je. Nah. Kalau macam tu, akak pilih warna merah dengan warna putih. Cantik. Sesuai ni. Cantik. Nak. Cantik tak? Ya, cantik. Akak rasa yang mana? Zura, kalau Zura, Zura pilih putih. Akak suka dua-dua. Putih lah kot. Betul nak putih ni je?
Zura. Kahwin ni sekali seumur hidup, dik. Apalah salahnya bergaya sikit? Akak nak tengok adik akak cantik di hari bahagia tu. Tapi kalau ini pilihan Zura, akak ikut saja. Asalkan Zura bahagia. Terima kasih, Kak. Ambil yang putihlah. Kak, saya ambil yang putih ni ya. Bosannya. Kenapalah hidup saya ini selalu kosong? Boleh sakit jiwa saya macam ni. Hai, Zura, Zura. Kenapalah cepat sangat awak nak kahwin? Awak nak tinggalkan saya dalam rumah ni ke? Awak dah tak sayang saya lagi? Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya, hambamu yang selalu bertambah. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu. Saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi. Zura, akak tanya sikit boleh? Takkan nak tanya sikit je, selalu akak tanya banyak. Zura rasa tenang ke dengan pilihan Zura sekarang ni? Atau kenapa akak tanya Zura soalan macam tu? Akak ingat Zura main-main ya? Tak adalah. Orang lain kalau nak kahwin beria buat persiapan. Tapi akak tengok Zura relax sangat. Orang lain tu lain cara, Kak. Zura ada cara Zura sendiri. Yang penting sekarang ni kita dahulukan yang wajib tu. Atau Zura teringatkan lamaran si Azman tu. InsyaAllah malam ni selepas maghrib kita akan adakan majlis syahadah untuk saudara Alan lah. Kalau sekarang kat sini memang tak ada adik ustaz. Sebenarnya kalau di sini kita ada kelas dan juga sesi kaunseling. Tapi yang itu boleh datang waktu pejabat lah. Kalau nak datang secara peribadi, boleh hubungi saya. Ini dah ada nombornya. Saudara Alan boleh jumpa saya, hubungi saya bila masa sahaja, insyaAllah. Terima kasih ustaz. Tak sabar nak tunggu malam ni. Rasa rendah diri. Alhamdulillah, kita bakal jadi saudara se-Islam. Buka mataku, buka hatiku. Allah. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia amat menerima taubat. Jika dia adalah pilihan kau untukku, maka datangkanlah ketenangan dalam hatiku. Aku ingin redha dengan semua pemberianmu, ya Allah. Segala kesakitan serta jodoh ini adalah hadiah daripadamu. Aku ingin menerimanya
seperti mana aku menerima segala nikmat-nikmat lain yang telah kau berikan padaku, ya Allah. Bimbinglah aku, ya Allah, dalam perjalanan dunia yang singkat ini. Kerana aku ingin menemuimu dalam senyuman dan bukan penyesalan. Beribu dosa telah terjadi mewarnai. Macam tak percaya. Hati aku ni tenang sangat, bahagia. Aku tak tahu nak lepaskan macam mana perasaan aku ni. Man, aku sudah percayakan Tuhan. Nilai hidayah yang Alan dapat yang menghadar kita kepada Fajrah. Ya Allah, aku reda. Kecewa yang aku tanggung ini telah membawa Alan kepada ini. Siapalah yang nak dekat aku ni? Itu macam girlfriend baru Alan. Tapi kenapa seorang je? Tak putus ke? Hello Jen. Lama tak jumpa. Kawan awak Fazura tu apa khabar? Cakap dengan dia. Jangan marah-marah, nanti cepat tua. Tahu tak hari tu saya datang nak jumpa awak tapi dia tak bagi. Saya yang tak nak jumpa awak. Sebab itulah dia suruh awak pergi. Kalau di luar tu bolehlah awak elak dari saya. Tapi selagi awak di sini, saya masih boleh pandang-pandang awak kan? Awak ni kenapa marah sangat dekat saya? Ha? Ni mesti dia dah cakap bukan-bukan tentang saya kan? Awak kirim salam dengan Fazura. Bilang dekat dia, jangan pandang hina pada orang. Nanti yang hina itulah kita dapat. Tuhan tu maha adil. Tuhan tu maha adil? What? Ya. Selamat datang cucu Yeye. Lokman Alan. Alan tetap Alan yang lama. Yeah. Aduh. Dah berapa hari? Tapi Alan tak senanglah duduk rumah. Tadi baru balik dari Pekim. Belajar solat. Ya, nak jadi orang Islam ni bukan senang. Eh.
ayat sembahyang, lepas tu nak baca satu surah pun tak pandai. Susahnya. Alan, tak boleh cakap macam tu. Apa yang Tuhan suruh buat tu tentu ada baiknya bagi manusia. Yaya ada baca dalam buku. Sembahyang tu membuat orang lagi berdisiplin dan sihat. Kau tengok Azman tu sekarang. Mana dia mau pergi gelap malam lagi, buang masa. Sebab sembahyanglah tu, Alan. Ya. Yeah. Nafsu Alan kuat lagi. Boleh tu. Zura? Eh, bila awak balik ni? Jin, bawa balik kerja ke? Tak, tadi saya jumpa Dr. Syamsia ada appointment. Hah? Awak sakit ke? Tak adalah. Saya nak jemput dia datang majlis perkahwinan saya nanti. Awak ni jahatlah. Kata tak nak kahwin lagi. Kata nak teman saya. Ni dah nak kahwin dah. Bukan macam tu, Wak. Susahlah saya nak terangkan pada awak. Jodoh ni macam ajal tau. Bila dia datang, kita dah memang tak boleh nak tolak. Lagipun bukan saya rancang semua ni. Tuhan yang tentukan. Jadi, siapa bakal suami awak? Tak nak kenalkan saya ke? Nantilah. Masa hari angkat nikah ni je saya kenalkan pada awak. Ya? Saya masuk mandi dulu awak. Eh, Zura. Ni, ada cerita baru. Mesti awak akan terkejut dengar punya. Cerita apa? Awak ingat tak lelaki yang awak tak suka tu? Dia dah masuk Islam. Ellen. Dan sekarang ni, nama dia Lokman Allen. Sampai sekarang ni, saya sendiri pun tak percaya yang dia dah masuk Islam juga. Alhamdulillah. Aku dah masuk Islam ni. Ye-ye, macam terus nak aku apa benci semua, nak pergi clubbing lah ni. Aku rasa macam terkejut tau. Aku faham perasaan kau. Cuma aku harap kau jangan paksa diri. Islam tu cuma dia suruh kita buat dalam keadaan kesederhanaan. Take your time. Awak sihat ke? Saya sihat, Alhamdulillah. Saya dengan Alan ni. Awak? Awak dah jumpa Dr. Syamsia? Alhamdulillah dah. Azman, saya call ni sebab nak tanya. Betul ke Alan tu dah masuk Islam? Alhamdulillah. Dia dah jadi saudara baru kita dalam Islam. Lokman Alan. Alhamdulillah. Nanti awak kirim salam dengan dia, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azura kan? Ya. Dia tanya pasal kau. Tanya pasal aku. Pasal kau masuk Islam? InsyaAllah. Iman, aku rasa kau dengan Fazura ni sesuai lah. Kau cepat-cepatlah lamar dia. Lepas tu kita boleh kahwin sama-sama.
Kan? Tan Sri. Ya, maaflah Ibu Chang je dulu. Itulah yang saya suka dengan budaya Melayu ni. Ada kerjasama bila ada kenduri. Eh, betul badan. Dapat juga saya merasai kenduri cucu saya ni di kampung. Ah, bagaimana dengan persiapan semua? Alhamdulillah. Kami buat sederhana je. Semua masak sendiri. Kutu royong. Saya datang ni ada bawa beras sikit. Nah, ini. Ambillah ini. Ambillah. Buat untuk persiapan kenduri Azura dan Ellen. Tak payahlah Tan Sri. Saya ada simpan duit untuk kenduri Fazura. Tak apa. Ambillah. Ambil. Masaklah banyak sikit. Saya nak jemput semua staf saya di pejabat tu datang kenduri nanti. Bila dia datang kenduri nanti, bolehlah mereka merasa kenduri cari kampung. Staf saya pun ramai juga orang Cina. Datang makan kenduri nanti, bolehlah dia orang belajar cara budaya Melayu. Yalah. Terima kasih banyak-banyak, Tan Sri. Nampak gayanya kami kena masak banyak-banyaklah ya. Ya, Jana. Cucu saya tu dah masuk Islam. Jadi saya harap Azura bimbinglah dia jadi Muslim yang baik. InsyaAllah, Tan Sri. Minumlah. Ya, dihempas gelombang, dilemparkan angin. Bila Zura nak balik kampung, kami kat sini dah buat persiapan masak. Nanti Zura balik, kita hias bilik pengantin. Baju dengan tudung Zura akak dah siapkan tau. Akak tak sabar nak tengok adik akak jadi perempuan Melayu terakhir. Yang berakhir sunyi, langkah kaki di dalam rencananya. Semua berjalan dalam kehendaknya. Nafas hidup, cinta dan segalanya. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu, ya Rob. Kehendakmu, kau berserah. Mungkin ada luka, coba tersenyumlah. Bila mungkin tawa, coba bersabarlah. Karena air mata tak abadi, akan hilang dan berganti. Bila mungkin hidup hampa dirasa, mungkinkah hati merindukan dia? Karena hanya dengannya hati tenang.
jiwa dan dada. Dan nanti awak balik dekat sini, saya akan panggil awak Puan Fazura. Awak datang ke? Jadi pengapit saya. Ya, saya akan datang, Zura. Zura, saya tak tahulah macam mana nak teruskan hidup saya ni tanpa awak. Wah, awak janganlah cakap macam tu. Apa jadi sekalipun, saya tetap jadi kawan awak sampai bila-bila. Ya? Dahlah, saya pergi dulu. Okey. Sama untuk saya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon belas kasihan-Mu. Berikanlah aku cinta-Mu untuk aku tenangkan jiwaku ini. Abang, kau boleh masuk. Man, agaknya isteri aku ni odoh tak? Kau tak rasa ke hidup aku ni macam dalam novel? Ha? Sampai hari kahwin pun tak kenal lagi siapa pakai isteri ni. Ha, ni semua ye-ye main pasal lah ni. Itu bukan Jane dengan Fazura tu. Fazura lah bakal isteri kau. Ellen. Fazura. Ni kalau Kak Jana nak balik, baliklah. Saya boleh dengan Puan Zura. Dia orang tahu ke tentang penyakit saya? Saya dan Zura dah bincang. Kami nak pindah ke rumah baru. Kenapa? Kau suka Fazura tak? Tak perlulah awak nak ambil tahu tentang saya lagi. Ya? Awak cakap apa ni? Cuma apa? Dulu awak kata nak tolong saya. Tolong apa? Awak sendiri tu yang cari pasal. Dah sasar awak tahu perangai Ellen tu macam mana kan? Ha? Dia tu playboy. Cukup! Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya, hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanku, saat kau limpahkan karunia dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, kau beriku